Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Imam Yahya. Kebetulan saya sendiri adalah Head of Kategori dari Buka Pengadaan. Ada Ibu Reneta dari psikolog atau clinical psikolog. Iya, selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi Mbak Dita. Halo. Kemudian di sini juga ada Pak Brojo. Beliau ini adalah salah satu country manager yang dari Jabra ya. Selamat pagi Mas Imam. Oke. Jadi Buka Pengadaan ini berdiri di 2016 gitu ya. Tentunya sampai sekarang juga kita masih berdiri kokoh ya. Maintaining productivity while working at home. Yang pertama jawabannya adalah jaringan internet. Yang kedua adalah banyaknya chat, telepon, sama virtual meeting. Saran saya secara profesional, slow breathing itu bisa mengurangi kecemasan, menenangkan, latihan awal untuk bisa menurunkan anxiety kita. Saya Brojo, kita dari Jabra itu mencoba menjawab tantangan yang didapat oleh teman-teman. Pandemi ini kita sangat bergantung kepada teknologi. Nah, jadi dia akan automatically ngebuka seberapa besar field of view-nya, productivity tetap bisa namanya dilakukan, tidak harus sampai di kantor, dan juga dengan amazing quality. Acara kali ini kami sudahi ya, kami cukup sampai di sini dan juga mungkin nantikan lagi untuk acara-acara berikutnya. Oke, terima kasih semuanya.